Nama saya Siti Nurul Atirah binti Abdul Halim dan kebanyakan rakan-rakan panggil saya Atirah. Atirah ni memang suka memakai baju kurung. Tetapi lama-kelamaan tu rasa macam I really need to transform myself sebab saya nak kelainan dan keyakinan yang berbezalah pada diri. Jadi dari situlah membuatkan Atirah sangat berani untuk cuba apply kepada Hijabista untuk makeover. Masalah yang paling common dan utama dalam pemakaian seharian Atirah ialah macam mana nak pilih hijab yang colournya sesuai dengan baju dan macam mana pula nak stylekan pemakaian hijab Atirah tu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kita kembali dalam rancangan Hijabista segmen Makeover. Dan sekarang ni siapa agaknya profil yang bertuah sangat dapat makeover hari ni? Dan yang paling penting hari ini, saya bersama dengan seorang co-host, seorang scarflet yang terkenal. Kecil-kecil sangat orangnya tapi comel. Tak lain tak bukan, Yuyu Zuleika. Terima kasih, Daya. Sama-sama. Hai semua. Okey, episod kali ini bersempena dengan bulan Ramadan. Mesti ramai yang dapat invitation ke majlis iftar, kan? Okey, kita akan bersama dengan Atirah di mana dia ada sedikit masalah dalam cara untuk mengenakan pakaian bersesuaian di majlis iftar nanti. Bukan setakat tu ya. Nanti Atirah ni akan ditampilkan dalam majlis Hijabista. Oh, untungnya. Jadi sekarang kita panggil Atirah masuklah. Jom. Hi girls. Assalamualaikum. Salam. Jaya Atirah. Apa perasaan hari ni nak kena makeover? Seriously, hari ni Atirah rasa nervous sangat. But still rasa excited. Jangan nervous sebab Hijabista ada stylist-stylist profesional yang akan membantu Atirah dalam masalah ni. Atirah bukan setakat tu, Atirah dapat tips pasal fashion, accessories, kecantikan luar dalam sekali. Best tak? Bestnya. Memandangkan semua orang dah tak sabar, rasanya dah boleh dah jumpa stylist kita dah sekarang. Yuyu pun tak sabar dah ni. Atirah lagilah tak sabar. Okay, jom. Ini co-host saya, Yuyu. Hai. Dan ini kita punya profile hari ini. Hai Hana, Assalamualaikum. Jadi Hana, sebenarnya bulan Ramadan ni kan, jadi apa agaknya idea yang sesuai untuk Atirah pakai pergi iftar? Okey, tu Hana rasa kita kena tanya Atirah dulu. Apa yang Atirah selalu pakai masa pergi iftar? Biasanya, kalau setiap kali nak pergi iftar je, Atirah mesti balik-balik pakai baju kurung. So macam bosan. Jadi Atirah nak sesuatu yang tampil cantik, bergaya, tak aurat. Okay, so Hana rasa mungkin kita try buat something traditional tapi ada contemporary sikit. Okay, nampak semua tak sabar. Jadi kita kena tinggalkan Hana dengan Atirah untuk buat makeover. Alah, nak tengok. Tak boleh. Tak boleh, you kena tunggu. Okay. Surprise! Okay, good luck. Okay, bye. Okey Atirah, so sekarang kita akan start dengan makeup dulu. Lepas tu kita tukar baju, kita style tudung sikit. Lepas tu kita dah boleh buat photoshoot. Wah, okay. Tak sabarnya macam mana hasil dia. Alright, okey jom. Jom. Okey, so kali ni Hana rasa nak satu konsep yang macam nampak traditional sikit. Macam kita vintage muka dia. Konsep tu, pemilihan colour tu penting sebab kadang-kadang kita nak nampak benda tu cantik, kita kena colour yang ada senada dengan dia. Jadi Hana, kalau styling tudung macam ni, macam bagi iftar cantik untuk ubah dua lapis macam ni ke? Macam mana? Ikut pada konsep kita, kita nak buat something yang traditional tapi ada acuan contemporary sikit kat situ. So kat sini Hana try stylingkan dia macam ada ribbon sikit dan guna dua jenis tudung. Oh,
Okay, jadi kalau macam Yuyu sendiri kan, Yuyu pilih styling tudung yang macam mana? Kalau Yuyu, Yuyu suka yang macam bercorak sikit lah sebab tak nak nak tenggelam daripada orang lain kan. Oh, okey. Sekarang Hana, lama lagi ke tak ni? Tak sabar dah. Tak lama lagi kot. Tinggal finishing je. Sikit je lagi. Okey, jadi kita jumpa kat studio lepas ni lah. Okey? Okey, bye. 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 Tadi. Nampak tu, siapa tak tahu nak cakap apa pasal cantik sangat. Betul tak, Yuyu? Oh, Yuyu lepas ni mimpi Atira je lah. Jadi, Hana, ini ke gaya tradisional campur contemporary yang Hana cakapkan tadi? Yang inilah konsep yang Hana maksudkan tadi. Tradisional tapi ada gaya contemporary. So, lepas ni Atira dah tak perlu lagi pakai baju kurung, pakai baju kebaya. Dah boleh dah mix and match pakai kaftan tunik dengan maxi skirt. Ingat tu, Atira. Lepas ni kalau nak pergi iftar, tak payah dah nak pakai atas sampai bawah hitam je. Oh, betul tu, Yuyu. Sekarang ni je, Atira dah pandai dah macam mana nak pilih outfit yang bersesuaian untuk certain event, macam mana nak matchkan colour yang bersesuaian juga dengan hijab yang kita nak stylekan nanti. Tapi satu lagi benda yang kita kena ingat. Walaupun kita jaga penampilan ni cantik-cantik, tapi satu lagi yang kita kena jaga adalah cantikan dalaman. Betul tak, Hana? Betul tu, Yuyu. Yang paling penting sekali, kita kena elakkan daripada pakai anak tudung yang terlalu ketat. Sebabnya, ia akan mengganggu peredaran darah dalam kepala kita. Oh. Barulah Yuyu tahu. Jadi ingat dan amalkan, betul tak? Mesti. Okey, jadi pada anda semua di rumah, jaga diri dan salam Ramadan dari kami semua. Kekal style dan sorangan bersama Hijabista.